Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Di kesempatan kali ini kita akan belajar doa selamat part 1 yang ada di buku Risalah Amaliyah, ada di halaman 61. Doa ini sudah berbentuk jamak yang ciri-cirinya sudah kita ketahui ya. Inna seperti ini, na seperti ini. Doa yang berbentuk jamak ini selain bisa dibaca oleh seorang imam, diaminkan oleh makmum, bisa juga dibaca bila kita saat sendirian. Tidak ada larangan saat sendirian kita membaca doa yang berbentuk jamak seperti ini. Doa ini bisa dibaca kapanpun, bisa dibaca setelah sholat atau di waktu-waktu yang lain. Kita mulai saja membaca doa ini. Dan doa ini kebetulan tidak panjang, satu halaman saja. Dan seperti biasa, apabila kita membaca doa yang belum ada pembuka doanya seperti ini, maka sebaiknya kita mengawalinya dengan pembuka doa dan nanti kita akhiri juga dengan penutup doa. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita beralih belajar cari tahu arti terjemahannya pada doa yang kita baca di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka, mohon kepada engkau, salamatan fid din, keselamatan dalam agama, wa afiyatan fil jasad, dan kesehatan dalam jasad, wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambah dalam ilmu, wa barakatan fir rizqi, dan keberkahan di dalam rizqi, wa taubatan qablal maut, dan kami juga memohon taubat sebelum mati, wa rahmatan 'indal maut, dan kami juga mohon rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan sesudah mati. Allahumma ya Allah, hawwin 'alaina, ringankanlah atas kami, fi sakaratil maut, dalam sakaratul maut, wan najata minan nar, dan selamatkanlah kami daripada api neraka,
wal afwa 'indal hisab, dan kami mohon kemaafan ketika hisab, ketika perhitungan. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau selewengkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, wahab lana, dan memberikan kepada kami, min ladunka rahmah, dari sisi Engkau rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami fid dunya hasanah, di dalam dunia kebaikan, wa fil akhirah, dan di dalam akhirat hasanah, kebaikan, wa qina, dan peliharalah kami azaban nar, dari azab siksa api neraka. Sudah selesai? Sudah kita baca dan juga kita cari tahu arti terjemahannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.